על דעתך. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين امين وبعد وقال لن ندك سبو كانجنا نبي صلى الله عليه وسلم Innal hikmata teman satu na hikmah ikutazidu nambai opo hikmah asyarifa ing wong kang mulia nambai syarofan ing kemuliaane watarfa ulan ngangkat sopo opo hikmah al mamluka ing mamluk. Jadi al mamluka ing mamluk, mamluk itu bisa dimana nih ya, rakyat wong biasa gitu kan. Hatta yudrika sehingga nemu sopo mamluk madarikal muluki ing puncake kekuasaan. Jadi dengan ilmu orang yang mulia saja akan bertambah mulia dan orang biasa saja akan bisa menggapai puncaknya kemuliaan. Itulah. Jadi ini yang bisa menjadi dalil motivasi kita. Kita makanya kemarin saya katakan ada alasan mengatakan kita untuk tidak bisa, kita untuk tidak naik. Saya tidak punya nasab, saya tidak punya bakat, saya tidak punya, enggak ada. Ini hadis ini yang menyatakan bahwa siapapun itu punya kesempatan yang sama. Jadi sudah punya modal keturunan, katakanlah gitu ya. Orang yang mulia-mulia saja bisa bertambah mulia. Orang yang mamluk saja, orang yang biasa, itu bisa terangkat derajatnya karena ilmu. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan untuk mengangkat masa depan, merubah masa depan itu kecuali ilmu, itu loh. Bukan pekerjaan. Pekerjaan kena PHK selesai. Waqad nabbahalan teman-teman ngelingaken sapa kanjeng Nabi bihada kelawan iki-iki. Hadis innal hikmata tazidu syarifa ala samratihi ingate sebuah ilmu fid dunya ing dalam dunya. Ini berarti apa? Peringatan dari kanjeng Nabi bahwa apa namanya? Ilmu itu di dunianya saja sudah bisa merubah seseorang. Derajatnya seseorang yang biasa menjadi luar biasa. Yang sudah luar biasa menjadi tambah luar biasa. Itu maknanya itu. Wa maklumun lan wis maklum annal akhirata ing temen satune akhirat iku khairun wi bagus wa abqa. Jadi kalau dunianya saja sudah terangkat, yang fana ini bisa terangkat, apalagi di tempat yang abad di akhirat. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam haslatani utawi pekerti loro iku layakunani oranana opo haslatani fi munafikin ing dalam wong munafik. Husnu sumtin rupane bagus setingkah perilaku wafikun lan paham fiddini ing dalam agama. Ada dua hal yang luar biasa yang tidak mungkin ada dimiliki oleh orang munafik. Perilaku yang baik dan paham agama. Jadi maknanya apa? Ciri-cirinya orang yang munafik itu keras, kasar. Ya, keras, kasar, tidak lembut dan tidak paham agama. Dan ini sudah terjadi sekarang gitu kan. Jadi sifat anarkisme yang sekarang sering muncul pada ormas-ormas Islam walaupun atas nama agama itu sebenarnya menunjukkan kemunafikan itu. Terus di situ wafikun fakin fiti, tidak ada lagi apa pemahaman tentang agama. Jadi sebenarnya mereka tidak paham agama, cuma keluar-keluar. Jadi itu yang sering saya katakan. Sekarang ini banyak orang punya semangat beragama tapi tidak dibarengi dengan kemauan untuk belajar agama. Wala tasyukkan lan aja wadul teman sapa sura fil hadisi ing dalam hadis linifaqi ba'di fuqaha'iz zaman maring munafikes
sebagiannya firo-firo ahli fikih zaman. Tapi hadis ini jangan gitu ya, jangan dijadikan untuk memojokkan, menyalahkan sebagian ulama-ulama sekarang ini. Tapi nyatanya kan sekarang orang pada begitu, mereka yang tidak paham itu malah memojokkan fuqaha zaman gitu kan. Kiai dibully gitu. Fa innahu maka teman satuhu na kanjeng Nabi iku ma arada. Orang ngarepaken sepuh kanjeng Nabi bihi kelawan hadis al fiqha ing maknane fiqi alladzi dzonan tahu kang nyana sapa surahu ing fiqih. Wa sayatilan bakal teka apa makna al fiqi maknane fiqi. Yang dimaksud ba'du fuqaha zaman di sini bukan fiqi-fiqi yang selama ini kita pahami, dan itu nanti akan dijelaskan oleh Al-Ghazali. Wa adna darajatil faqih utawi luwi rendahe piro-piro derajate faqih iku ayak lama yang tak ngerti sapa faqih annal akhirata ing temen satune akhirat iku khairun luwi bagus minat dunia saking dunia. Itu ciri khasnya faqih. Ciri khasnya faqih minimalnya itu orang sudah disebut faqih. Itu bukan karena pinter kitab, tapi ketika mengerti, memahami bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Artinya apa? Itu mencerminkan bahwa hidupnya, perilakunya, tutur katanya, sikapnya itu sudah mencerminkan kebaikan akhlak, amal, ibadah, keluhuran. Kenapa? Demi akhirat. Jadi kalau masih ada orang sepinter apapun, tapi perilakunya itu masih mencerminkan keduniawian, berarti belum faqih. Nah, ini perlu digaris bawah ini. Jadi makanya tadi kata sebelumnya, faqih itu menurut Imam Al-Ghazali tidak seperti yang kita pahami selama ini. Apa yang kita pahami selama ini? Faqih itu adalah orang yang kitabnya pinter, usul fikihnya pinter. Wah, sekarang banyak kok. Kursus online aja bisa kok sekarang. Al-Qur'an aja sekarang kursus online. Nah, ini artinya apa? Terminologi faqih dalam konteks tasawuf, terutama tasawufnya Al-Ghazali, dengan terminologi fikih dalam keilmuan itu beda. Jadi al-faqih wal alim bi ahkamillah wa tariqati istinbatihi. Itu kan selama ini yang kita pahami faqih. Jadi yang menguasai ilmu alatnya fikih untuk sebagai alat istinbat, mulai dari tafsir, asbabun nuzul, nasikh mansukh, qiraat, ilmu bade, ilmu balago, ilmu bayan, ilmu lugoh, ilmu nahu, ilmu sorok, semuanya. Itu bagi faqih. Faqih biasanya siapa? Faqih adalah orang yang ahli fikih, yang alim, ngaji kitabnya segede-gede gajah. Tapi ternyata menurut Imam Ghazali tidak. Kenapa? Kenapa bisa mengartikan demikian Al-Ghazali? Al-faqih adnal faqih ayya'lama ayya'rifa anad akhirata khairun minad dunia. Itu sudah refleksi, sudah esensi daripada ilmunya itu sendiri. Kalau kita kan masih istilah tadi itu, yang menguasai fikih, yang mengerti hukum cara itu. Gitu ya. Jadi kalimat-kalimat di dalam ikhya itu perpenggal saja, perpenggal kata saja itu sudah makna. Wa hadhil ma'rifati utawi ikilah ma'rifat iku idza shadaqat nalikane bener apa hadhil ma'rifat. Ma'rifat itu tadi apa? Bahwa akhirat lebih baik daripada dunia. Kalau itu bener-bener ada gitu loh maksudnya. Wa ghalabat lan lindih apa hadhil ma'rifah alaihi ing atase faqih bari'a maka bebas sapa si faqih biha kelawan hadhil ma'rifat bebas minan nifaqi saking penyakit munafik war riya ilan riya. Itu. Jadi ngilmunya itu untuk amal, untuk akhirat. Maka dengan demikian, maka dia akan bebas dari kemunafikan dan bebas daripada riya. Makanya apa? Jadi kalau orang kok pinter tapi masih riya, berarti durung faqih. Berarti maknanya apa durung faqih? Ngilmunya itu belum nempel ning jero ati. Belum cukul. Belum cukul. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
afdolun nas utawi lebih utama utamane manungso. Bukan afdolul mukminin lo ya. Kanjeng Nabi ngendikannya apa? Afdolun nas. Berarti seluruh siapapun orangnya. Bukan afdolul mukminin, bukan afdolul muslimin. Iku al mukminu. Yang pertama harus mukmin. Al alim. Berarti tidak semuanya orang alim, orang mukmin itu baik juga. Ya, kalau jahil, makanya apa? Al mukmin, al alim, al alim Allah di ikhti, Allah di inikhti jalaman dan butuakan sopo ilaihi maring mukmin alim nafa'a. Mukmin yang alim itu mananya apa? Yaitu ketika dibutuhkan oleh masyarakat nafa'a, dia akan tandang. Jadi kalau santri pulang disuruh ngaji, langsung action. Itu namanya afdolun nas, al-mu'min al-alim inikhtija ilaihi nafa'a. Dia akan mampu memberikan manfaat. Nah ini makanya santri itu harus gini, pulang jangan anu. Mulang. Bahkan sebelum diminta pun harus sudah mulang. Kalau bisa kita yang minta mulang gitu loh. Ada masjid kosong, kita minta. Jadi kayak saya dulu kan gitu. Saya gak nunggu diminta, saya yang minta. Gak jelek kok. Kalau orang minta pekerjaan jelek. Tapi kalau orang minta ngaji, mulia. Orang ngelamar pekerjaan, waduh pasang badan, pasang muka itu, pakai kacamata kuda. Tapi kalau orang minta ngaji, Pak boleh gak saya ngaji di masjid sini? Itu orang akan begini semua. Beda. Ini khtija nafa'a ilai. Wa inistaghna lan lamun ora den butuaken sapa si mukmin alim. Wa inistaghna lan lamun ora den butuaken opo anhu al mukmin alim aghna, maka nyukupi sapa mukmin alim nafsau ing awak dheweke mukmin alim. Kalau tidak dibutuhkan, maknanya orang lain enggak butuh. Ya dia bisa hidup mah dengan sendirinya. Kenapa? Dia sudah ngerti tentang ilmu, tentang hukum. Dia aghna binafsihi. Ini hebatnya orang yang mukmin alim itu, jadi bisa berdiri di atas kakinya sendiri hidupnya. Jadi enggak dibutuhkan, umpamanya orang enggak apa, enggak akan hina loh. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu utawi iman iku uryanun kaya dene wong kang uda. Walibasuhu lan utawi pakaiane uryan iku at-taqwa, taqwa wa zinatuhu lan utawi pepaese uryan atawa iman iku al khaya'u isin, wasamratuhu lan utawi buai iman iku al ilmu ilmu. Iman itu tak ubahnya seperti orang yang telanjang. Jadi iman tok manane ora cukup. Iman tok enggak cukup. Karena masih seperti orang telanjang. Jelek orang telanjang itu. Artinya apa? Orang cuman iman tok itu masih jelek. Hina. Makanya harus dikasih pakaian. Pakaiannya apa? Walibasuhu at-taqwa, harus dibarengi dengan takwa. Pakaian tok ora cakep kalau tidak ada aksesorisnya. Aksesorisnya adalah apa? Sifat malu. Setelah berpakaian dan beraksesoris, maka akan orang baru melihat, wih luar biasa sandangannya. Maka lahirlah di situ buah. Itulah yang kemudian menunjukkan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu dilihat dari apa? Dari sikapnya, dari perilakunya, dari ekspresinya, gerakannya, dan seterusnya itu. Dah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabun nas utawi luwi par-par nungso min darajati nubuwati saking derajate kenabian iku ahlul ilmi, ahli ilmu. Wal jihadi lan jihad, ahli jihad. Jadi wal jihadi lan wong kang ahli jihad, orang yang paling dekat. Istilahnya kalau tempat duduk ya tempat duduknya gitu kan, kalau kamar ya kamarnya. Jadi orang yang derajatnya mendekati Nabi itu siapa? Ahlul ilmi wal jihadi, dan orang yang jihad. Nah jihad sekarang itu jangan dimaknani apa? Jangan diartikan cuman perang. Jihad sekarang itu lebih fleksibel.
Yang penting jihad itu kan adalah melawan musuh yang akan menghancurkan agama. Nah sekarang ini musuh agama, musuh Islam itu bukan bukan non-muslim. Bukan itu saja, iya itu, iya sebagian. Kalau tidak memerangi juga bukan musuh. Makanya dalam fikih itu kita kenal dengan istilah apa? Kafir dhimmi. Santai-santai aja, itu kan tidak bisa disebut musuh. Makanya non-muslim itu tidak bisa disebut lagi musuh. Selama kita damai. Kristen, Buddha, Katolik, apa itu musuh? Non-muslim? Tidak. Makanya sekarang apa? Musuh kita itu sekarang ada di dalam diri kita sendiri. Ada di dalam Islam sendiri. Apa itu? Kebodohan, kemalasan, itu toh, kefakiran, ya toh, radikalisme. Radikal sekarang yang radikal siapa? Islam sendiri, orang-orang Islamnya, bukan Islamnya, orang Islamnya. Nah, itu makanya orang yang berjuang itu sekarang orang yang ngulang, orang yang ngopeni masjid, orang yang ngopeni TPQ, orang yang bikin pengajian, orang yang itu semuanya kategorinya adalah siapa? Mujahid itu sekarang. Makanya saya sering katakan, orang-orang itu ketika bagi zakat itu, apa bagi zakat? Saya sering gugat itu. Kenapa di benda ini kalau bagi zakat cuma orang dua saja yang dikasih? Fakir dengan miskin. Orang kan di benda saja, di mana-mana. Saya bilang, kenapa itu tukang imam masjid musola kecil-kecil dulu, guru ngaji di kampung-kampung, kenapa gak ada yang ngasih? Gorim kenapa gak dikasih? Itu udah di delapan, asnafu zakat itu. Sekarang itu udah dipangkas sama orang miskin. Cuma dua, fakir, miskin. Sabilillah, Ibnu Sabil, gorim. Padahal gorim sekarang itu paling lebih banyak daripada fakir, miskin. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Saya sering menggugat, kenapa itu kan saya? Awas sampai tanggung jawab. Di benda pernah gak? Sampai-sampai sering saya ngomong, kenapa santri yang pulang ketika akhir Ramadan mau pulang gak punya duit, gak pada dikasih zakat tuh? Saya udah belain loh. Kasihan santri-santri kayak model Wahidin ini. Model Rijal itu guys. Kenapa itu santri gak pada dikasih? Mau pulang keluar Jawa beli tiket pesawat. Kenapa gak pada dikasih? Ada yang, ada sebagian kiai, tapi saya lihatnya di YouTube zaman itu. Ada yang mengatakan begini, kalau zakat fitrah itu enggak boleh kecuali selain orang dua. Saya belum nemu itu di kitabnya itu. Ada kiai yang mengatakan, kenapa? Saya sering menggugatkan zakat fitrah di Masjid An-Nur juga itu. Kenapa sampean itu kalau ngasih zakat cuma dua orang doang? Sehingga dari sini dapat, dari sana dapat. Sehingga cuma orang itu satu orang bisa ber puluh-puluh kilo akhirnya dapat. Itu ada banyak santri loh. Sampai tanggung jawab dulu ya. Saya tak omongi pengurus masjid dan murid. Sampai tanggung jawab dulu ya. Ayo mulanya ngaji dulu bab zakat. Wong saya ini kalau dari panitia zakat itu gak pernah ngaji zakat. Tapi cuma rebutan itu wal amilina oleh bagian alhamdulillah. Dah Allah, beras 5 kilo padahal. Orang tanggung jawab akhirat itu. Amil itu kenapa dulu di zakat sampai dinas dalam Al-Quran? Karena dulu tugasnya itu al-amil itu as-sa'i wal akhid wal wazi. Asaiya mana? Wong sing jokot mana? Zaman dulu Arab itu dari gunung bukit melaku mana manggul. Wis manggul ning pos zakat terus dihitung dibagi dipangguli lagi. Pantes dapat bagian. Le saiki ambilnya di An-Nur nongkrong dong. Tulis siapa Bu? Tulis berapa kilo Bu? Sekian atau sekian. Sing bagi siapa? Samsul. Mestinya sing ngoli siapa? Samsul ambil. Makanya saya sering ngotong, orang sekarang rebutan jadi panitia korban, panitia zakat, panitia semacam-macam panitia, sampai panitia muludan, panitia santunan. Itu sering saya kalau ngaji itu, sampai hati-hati loh, ngundang saya, kalau satu Muharram itu biasanya itu. Saya sering ngomong kalau ngundang, acaranya apa? Peringatan hari tahun baru Islam dan santunan. Saya bilang, mas, sampean ngundang nyong. Terus ngasih, kalau ngasih amplop ke saya, sampean ngambilkan dari uang yang panjenengan minta atas nama fakir miskin. Awas sampean tanggung jawab. Kalau ngasih, kalau enggak ngasih, keterlaluan. Sampean nyewa tenda, itu kalau duitnya dikasih, diambilkan dari uang yang sampean minta atas nama fakir miskin, sampean tanggung jawab. Senek yang sampean beli,
lalu duitnya diambilkan dari A, kotak yang puterkan atas nama fakir apa? Yatim, yatim piatu. Dah. Amma ahlul ilmi. Anapun utawi ahlul ilmi fadallu maka nuduakan sopo ahlul ilmi annasa ing manungso alama ingatase barang jaat kang tekabi kelama sopo ar-rusul rusul. Wa amma ahlul jihad anapun utawi ahlul jihad iku fajahadu maka perang sopo si ahlul jihad bi asyafihim kelawan piro-piro senjatane. Saya tidak mana nih perang apa pedang ya. Senjata. Kalau senjata itu bermana apa? Lain toh ya. Senjata itu bisa saja buku, bisa saja pulpen, bisa saja macam-macam tergantung keadaan. Tapi kalau di mana di Asia memang mananya apa pedang, saifun. Tapi saya tidak mau nani pedang. Tolong perhatikan, ini harus jeli loh ya. Memberikan makna saja itu pengaruh. Coba kalau di mana nih di Asia film lawan piro-piro pedangnya, waduh. Berarti kalau ya jawab saya, kalau saya maknani pedang, berarti saya sedang mendorong Anda untuk mengangkat pedang. Tapi kalau saya memanen bi asyafin dengan senjata-senjatanya Al-Jian, bisa kita ngajar saja kepada orang bodoh. Ini berarti sudah senjata. Orang fakir kelaparan, kita kasih infak. Lalu kita mampu dan kita infak kepada orang yang butuh. Itu berarti harta itu adalah senjata. Ya, pulpen itu senjata, spedol itu senjata, tergantung kondisinya apa masyarakat. Gitu ya. Ya. Jadi makanya harus cerdas, harus cerdas banget. Bi asyafihim. Gitu ya. Bi asyafihim kelawan piro-piro senjatane ahlul jihad. Alama ingatase barang jaat kang teka bihi kelan masoko ar-rusul. Kok bisa ahlul ilmi bisa mendekati derajatnya para nabi? Karena sama-sama memiliki peran. Peran yang sama. Apa tadi dikatakan oleh Imam Al-Ghazali? Ahlul ilmi fadallun nas alama jaat bihi rusul. Sebab para ahli ilmu itu menuntun manusia yang disampaikan oleh Rasul. Ayo pada ibadah, ayo pada nyembah Gusti Allah, pada iman, pada kiye, pada kiye. Ini perjuangan loh, sama dengan yang dilakukan oleh nabi. Nah, kalau ahlul jihad itu sama-sama orang yang dekat dengan nabi, derajatnya ahlul jihad. Kenapa? Sama-sama berjuang. Kalau ahlul jihad berjuang dengan senjatanya, saya tidak dengan pedang loh ya. Dengan senjatanya. Senjata tanda apa anunya itu kan tanda petik senjata. Maka kalau tanda petik kan maknanya luas. Jadi sama-sama punya peran ahlul jihad dengan ahlul ilmi. Kalau ahlul ilmi dengan berjuangnya, itu ya. Kalau ahlul jihad dengan senjatanya. Dan itu semuanya dari yang disampaikan adalah dari nabi. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La mautu qabilatin yakti utawi matine qabilah." Orang satu desa, satu suku iku aisyaru lebih kecil min mauti alimin saking matine wong alim siji. Nah, coba mautul alim mautul alam. Jadi lamun wong sak desa sak kabupaten mati kabeh dibandingna karo wong alim siji, itu lebih susah ditinggal wong mati alim dibanding wong sak Brebes tapi lakas sing gelem ngaji. Jadi gitu ya kira-kira ya gitulah. Jadi kiai meninggal satu itu bebannya lebih berat daripada orang satu kampung meninggal. Nah, sekarang kita beruntun terus orang meninggal. Malam tadi ada lagi Habib, kemarin Habib Ali Al-Jufri. Nah, tadi malam ada lagi yang dari Kuitang, Habib siapa itu? Al-Habsi. Ya Allah, dicokot terus ya. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, annasu ta'i menungso iku ma'adinun piro-piro sumberan, kama adinid dahabi kaya dene piro-piro sumberane mas wal fiddati lan ferak. Fakhyaruhu maka utawi bagus-bagus senas fil jahiliyati ing dalam mangsa jahiliyah iku khiyaruhum bagus. Islam Islam idza faqahu nalikane paham. Paham, ngerti sapa sinas menungso niku kaya dene sumberan. Seperti sumberannya perak dan emas.
perak dan emas. Itu barang bagus apa barang jelek? Jelek apa bagus? Murah apa mahal? Mahal. Itu. Jadi menungso itu sumber itu. Sumber kebaikan sebenarnya. Tapi ya namanya sumber kan orang dirawat ya jadi butek. Misalnya gitu kan. Fakhyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Jadi sebaik-baiknya manusia di dalam jahiliyah itu sebaik-baiknya manusia di dalam Islam ketika dia faqih. Artinya apa? Islam jahiliyah seolah tidak ada bedanya kalau orangnya tidak ngerti. Jadi dulu sebelum Islam namanya jahiliyah, eranya, masanya asrul jahiliyah. Nah, sekarang namanya asrul Islam. Tapi sebaik-baiknya mereka di dalam Islam ataupun di dalam jahiliyah itu idza faqih. Jadi yang membedakan cuma apa? Ilmu antara jahiliyah dengan era Islam. Makanya disebut jahiliyah kenapa? Apakah orangnya bodoh? Enggak. Orangnya pintar-pintar. Wong Islam aja belajar nulisnya jadi orang jahiliyah kok. Jadi ketika dulu tawanan perang sama Kanjeng Nabi, kalau enggak bisa bayar, syaratnya apa? Belajar nulis, belajar baca. Tebusannya satu orang ngajar 10 anaknya orang Islam atau orang Islam. Jadi pintar-pintar. Kenapa disebut jahiliyah? Karena tidak kenal Allah. Itu aja. La yu'minu, tidak iman karena tidak kenal Allah. Karena itu kemudian sekarang sering menyebutnya era sekarang ini era neo jahiliyah. Jahiliyah gaya baru. Era sekarang itu neo jahiliyah, era jahiliyah gaya baru. Dulu orang membunuh anaknya doang, anak laki-laki. Sekarang tidak anak laki-laki, tidak perempuan, tidak bapak, tidak ibu, semuanya dibunuh. Dulu enggak ada loh hubungan anak dengan ibu, enggak ada. Sekarang di mana-mana. Wes macam-macam. Dulu orang mencuri, itu paling nyurinya paling banter onta si jin ya. Sekarang duit satu negara dicolong. Nah, itu ya. Itu neo jahiliyahnya. Macam-macam. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuzanu dan timbang yaumal kiamati ing dalam dina kiamat opo madadul ulama'i tintane ulama bidami syuhada'i kelawan getie syuhada. Tapi coba, jadi tulisan-tulisan kita itu nanti sah-sahan kita tulisannya para ulama ini karya-karyanya itu akan ditimbang disamakan dengan apa? Darahnya para syuhada. Jadi maknanya apa? Para ulama itu adalah mujahid juga itu. Sama-sama berjuang. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sing sapane wong iku hafidho ngerca sapa siman ala ummati ing atase umat ingsun. Arba'ina 40 apane hadisan hadise minas sunnati saking sunnah hatta yu'addiya sehingga nekaaken sapa siman ha ing sunnah ilaihim maring ummati. Maring man iku syafi'an wong kang nyafaati wa syahidan lan wong kang nakseni yaumal kiamati ing dalam dina kiamat. Jadi mana nih paman hafidho itu? Siapa wonge apal? Apal, belajar, terus apal, terus diulangna maring wong liya. Kita ngaji, terus diajarkan kepada orang lain. Maka besok di akhirat akulah yang akan mensyafaati dan akulah yang akan membackup orang itu mendampingi syahidan. Itu apa jaminannya orang yang belajar terus mulang. Nah. Waqala syahidan waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sing sapane wong iku hamala nggawa sapa siman min ummati saking umat insun arba'ina ing 40 apane hadisan hadise. Lakia maka tetemu sapa Allah Gusti Allah Azza wa Jalla yaumal kiamati faqihan khalif faqih aliman tur khare alim to. Sapa wong sing gawa membawa dari umatku 40 hadis. Nah ini nih. Maka orang itu dibangkitkan sampai kiamat masih kedeleng statusnya menjadi orang yang alim dan faqih. Nah, hadis-hadis ini loh yang mendorong para ulama buat hadis Arba'in Nawawi. Kayak Imam Nawawi itu hadis Arba'in. Makanya banyak ulama menyusun hadis arba'in. Karena ini salah satunya ini nih. Jadi barang siapa menyusun membuat hadis 40 gitu loh ya cara umumnya terus diajarkan. Ini. Jadi ini salah satu kenapa
ada kitab Arba'in Nawawi. Itu 40 hadis yang disusun oleh, makanya rata-rata ada amalia itu 40 hari, 40 malam, 40 ini. Itu. Kata 40 itu ternyata kata keramat istilahnya gitu ya, angka keramat. Dah. Syahidan wa qala. Lan ngendika sapa Kanjeng Nabi man utawi sing sapane wong iku tafaqquha. Mahami, mendalami sapa si man fi dinillahi ing dalam agamane Gusti Allah Azza wa Jalla. Kafahu maka nyukupi iman sapa Allah Gusti Allah ma ing barang. Ahammahu. Kang mentingaken sapa man ing ma warzaqahu lan paring rezeki sapa Gusti Allah ing man min haitsu la yahtasib. Saking tanpa nyana-nyana sapa si man. Coba ini jaminannya wong sing ngaji, ini jaminannya wong sing belajar, barang siapa mendalami agama gitu kan, maka Allah akan menanggung segala urusannya, masalahnya, dan Allah yang mencukupi rezekinya min haitsu la yahtasib. Mulanya gak ada tuh yang namanya santri, ustadz, kiai, busung lapar itu, gak ada. Wa aukhalan paring wahyu sapa Allah Azza wa Jalla ila Ibrahim alaihi salam. Allah paring wahyu, ya Ibrahim, Ibrahim ini teman satune insun iku alimun dat kang ngerti. Uhibbu demen sapa insun kulla alimin, ing saben-saben wong kang alim. Ibrahim, aku ini dat yang alim, yang maha tahu, dan aku cinta dengan orang-orang yang alim pula. Gitu. Orang alim ya senangnya dengan orang alim. Ya, paling tidak itu cara anu ya, cara apa istilahnya? Bukan berarti orang alim tidak boleh mencintai orang yang justru harus ngayomi wong sing dekat. Ini jangan dijadikan hadis. Oh berarti jadi kiai kudu nongkrong di rumah begitu. Kenapa? Ya al alim ya la yuhibbuhu ilal alim. Oh nggak bisa. Waqala lan ngendika, ini hanya sebagai untuk Gusti Allah ini. Gusti Allah ngomong ngono kuwi pas. Gusti Allah ana alim wa uhibbul alim itu kan. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al alimu utawi alim. Wong kang alim iku aminullahi kepercayaane Gusti Allah fil ardi ing dalam bumi. Jadi Allah itu orang alim itu kepercayaannya Allah di muka bumi. Jadi itu tangan-tangan Allah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sinfani utawi rong bagian min ummati saking umat ingsun. Ida salahu nalikane bagus sapa sinfani salaha mangka bagus sapa annasu manungsa. Wa ida fasadulan nalikane rusak sapa sinfani. Coba jawab. Sinfani jama' apa tasniah? Jama' apa tasniah? Sinfani jama' apa tasniah? Tasniah. Tapi kenapa di dalam di sebelumnya idza solahu bukan tidak idza solaha? Kembali ke umat siapa? Bukan. Saya tetap idza solahunya ke sinfani kalau saya fa'ilnya. Ke sinfani bukan umat. Ya sinfani itu maknanya ya tetap umat. Jadi gini loh logikanya nanti. Kalau umat itu kan bayan saja. Sinfani itu kan kelompoknya. Tapi dari masing-masing kelompok itu banyak. Kalau namanya kelompok itu gak mungkin sendirian. Pasti karena itu... apa idza solahu nalikane bagus sapa sinfani solahan nas wa idza fasadu fasadan nas. Siapa itu? Al umara'u wal fuqaha. Umara' kan tidak sendirian, ada gubernur, ada bupati, ada camat, ada menteri, ada presiden. Wal fuqaha ulan piro-piro fuqaha kiai ya ora dhewek. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Ali salam idza ata ing dalem nalikane teka alayya ing atase ingsun. Kanjeng Nabi ngendika lho, apa yaumun dina la azdadu kang ora nambah sapa ingsun fihi ing dalem yaum ilman ing ilmu yuqarribuni kamarakaken apa ilmu ing ingsun ila Allah maring Gusti Allah azza wa jalla
Fala burika maka ora den berkahi sapa li ingsun fitulu isam sidzalikal yaum. Ing dalem metune mengkon-mengkon dina coba Kanjeng Nabi loh. Jare Kanjeng Nabi kalau hari-hariku yang saya lalui itu tanpa saya ngaji, tanpa menambah ilmu. Berarti hariku sejak terbit matahari, hariku itu tidak berkah. Coba, itu Kanjeng Nabi. Lalu bagaimana dengan kita? Coba Kanjeng Nabi aja ngomongnya sampai segitunya tuh. Jadi, fala burika li fi tulu isam sidzalikal yaum. Itu Kanjeng Nabi lo ya. Jadi Kanjeng Nabi itu dengan melihat ini berarti apa? Kanjeng Nabi itu senang belajar, senang ngaji. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi ing dalem ngutamakaken ilmu alal ibadati ing atase ibadah wa syahadati lan mati syahid. Selanjutnya Kanjeng Nabi menjelaskan bagaimana posisi ilmu itu di atas apa? Di atas ibadah dan di atas syahadah, gugur di medan perang. Lebih baik nomor satu. Jadi makanya jangan dikira bahwa sekarang perjuangan untuk meraih kemuliaan, oh dulu enak ya perang ya, syahid. Tidak, ternyata ilmu masih di atas syahadah. Faslun, fadlul alimi alal abid. Fadlul alimi utawi keutamaane wong alim alal abidi ingatase wong kang ahli ibadah. Iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adna rojulin ingatase luwi ina-inane wong lanang. Min ashabi saking piro-piro sahabat ingsun. Min ashabi saking piro-piro sahabat ingsun. Nah, itu coba, itu perandaiannya. Jadi fadli, ya, fadlul alim alal abid. Keutamaannya orang alim jika diukur, ditimbang dengan orang yang ahli ibadah. Itu kafadli. Kafadli itu berarti saya Kanjeng Nabi. Berarti orang alim itu seperti Kanjeng Nabi. Ahli ibadah itu seperti orang yang biasa. Jadi jauh tuh. Mengandekan Kanjeng Nabi dengan umatnya yang paling biasa. Jauh tuh. Itulah gambarannya siapa? Orang alim. Dengan, jadi dengan sahabat yang paling junior gitulahnya gitu ya. Unfanzur maka ninggalan sapa sira kaifa kale kaya apa ja'alan dadekaken sapa Kanjeng Nabi al ilma ing ilmu. Mukorinan ing perkara kang barengi lidaro jati nubuati maring derajati kenabian. Jadi ini penjelasan yang tegas dari Kanjeng Nabi bahwa orang yang berilmu itu hampir-hampir mendekati derajat kenabian. Wa kaifalan kale kaya apa khutta rutbatal amalil mujarrad anil ilmi wa kaifalan khalika ya apa khutta ngurangi sapa Kanjeng Nabi rutbah atau ngedunaken istilahnya rutbatal amali ing rutba derajate amal al mujarrad kang sepi anil ilmi. Jadi dan bagaimana Kanjeng Nabi menyatakan dengan tegas bahwa amal tanpa ilmu itu yang enggak ada nilainya. Wa ingkana senajan ana sapal abidu wong kang ibadah iku la yakhlu ora sepi sapa abid an ilmin saking ilmu bil ibadah. Walaupun ibadahnya itu dengan ilmu loh. Itu masih kalah dengan orang yang mulang. Jadi mulang kan yang dadak belajar, dadak itu lebih hebat daripada orang yang ahli ibadah walaupun ibadahnya dengan ilmu, apalagi yang ibadahnya tanpa ilmu. La yakhlu an ilmin bil ibadati alladhi yuadibu kang netepi sapa si abid alaiha ingatase ibadah walau lahulan lamon tanpa ilmu lam takun mangka oranana opo ibadah iku ibadatan. Padahal ibadah tanpa ilmu ya enggak jadi ibadah. Dengan ibadah pun, dengan ilmunya pun ibadah itu masih kalah dengan orang yang mulang. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi utawi keutamane wong alim alal abidi ingatase wong kang ahli ibadah iku kafadlil qamari kaya keutamaane rembulan Lailatul Badri ing dalem malam bulan purnama ala sairil kawakibi ingatase sekabiane piro-piro bintang. Coba itu, bintang di malam bulan purnama tetap enggak kelihatan. Yang kelihatan apa? Bulan. Itu gambarannya. Dah. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yasfa'u nyafa'ati yaumal kiamati in dalam dina kiamat sapa salah satu nuang telu. Ada tiga orang yang akan memberikan syafaat. Al-anbiya'u, summal ulama'u, summas suhada'u. Ulama nyafa'ati santrine, muride. Fa'a'zim. Fa'a'zoma. Fa'a'zoma bimartabatin hiyatil wan nubuwah. Fa'a'zoma syahada ma'awar. Fa'a'zoma maka ngegungakan sepuh kanjeng Nabi bimartabatin. Ing derajat iya kang utawi martabah ikutil wan nubuwah sawise. Derajat kenabian. Fa'a'zoma syahadati. Lansa nduhure syahada ma'ama sartane barang warudha kang tumeka opoma. Fi fadli syahadati ing dalam keutamaan syahadah. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu ma ubida ora den sembah sapa Allah Gusti Allah taala bi syai'in kelawan sewiji-wiji afdola kang luwi utama min fikin saking paham fid dini ing dalam agama. Tidak ada cara ibadah kepada Allah itu kecuali dengan ngaji. Tidak ada cara ibadah yang lebih baik kecuali ngaji. Wala faqihun lan yakti utawi ahli faqih wahidun kang siji iku asyad dului banget ala syaitoni ingatasi syaiton min alfi abidin saking goda sewu wong kang ahli ibadah. Jadi setan itu rekoso, goda santri itu bisa rekoso, sing tukang ngaji itu rekoso, daripada menggoda seribu ahli itu lebih gampang. Nah, wong ibadah tok tapi orang ngaji. Nah, sekarang di masyarakat sudah begitu. Sing penting wis sembahyang, sing wis sedekah gitu toh. Kayane wis cukup. Terus walikulli syai'in lan iku kadhewe saben-saben sawiji imadun utawi cagak wa imadu hadad dini utawi cagake ikilah agama iku al fiqhu fikih. Sebenarnya itu memiliki cagak saka dan cagaknya agama adalah fikih. Berarti kalau beragama tanpa fikih ya roboh. Nah itu, inilah dalilnya ngaji. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum utawi luwi bagus-baguse agama sira kabeh iku aisaruhu gampang-gampange si dinikum wa khairul ibadati lan utawi sebagus-baguse ibadah iku alfiqhu belajar ilmu fikih atau memahami fikih. Sebaik-baiknya agamamu sing paling gampang aja dipersulit. Jadi nemai pelajaran aja sulit-sulit. Manane jangan, salah bid'ah, aja. Santai aja. Dan sebaik-baiknya ibadah adalah belajar fikih. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadlul mukmin utawi keutamane wong mukmin al alimi kang alim alal mukmin ing atase mukmin al abid iku bisa ina kelawan 70 kacek 70 apane darajatan derajate. Mukmin alim dengan mukmin abid. Itu masih menang siapa? Mukmin alim. Masih menang mukmin alim. Masih menang mukmin alim. 70 derajat loh. Yang kemarin dikatakan satu derajatnya itu masiratu khamsumi'ati amin. Kemarin di hadis pertama itu wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi innakum teman satu ne sira kabeh. Innakum teman satu ne sira kabeh. Iku asbahtum dadi sapa sira kabeh fi zamanin ing dalam zaman kathirin kang akeh sapa fuqaha uhu piro-piro ahli fikih. Nah ini kalau di sini fuqaha ini fuqaha yang tadi yang apa istilah ilmiah. Banyak ahli fikih aneh wong sing ahli fikih lo ya. Tapi kalau fakihnya itu tadi kata Imam Ghazali tadi itu. Alladhi ya'lamu ya'rifu annal akhirata khairun minad dunya. Qalilun kang kidik sapa qurra'uhu. Qurra'uhu qalilun kang kidik sapa qurra'uhu ahli wacane si zaman. Wa khutaba'uhu lan piro-piro ahli khutbah. Jadi manane tukang ngajine ge lho. Sing paham pinter tapi sing ngaji sing manane gitu lho. Fuqaha'uhu qurra'uhu wa khutaba'uhu sing ngaji sitik. Qalilun tukang kidik sapa sa'iluhu. Tapi sing takon sitik. Sopo sa'iluhu sing takone zaman kasirun turkang ake sopo muktuhu. Wong kang den paringi zaman. Yaitu sing gampangnya apa? Sing ngajine ake tapi sing takon jarang.
Nah, itu dalam kehidupan apa dalam pengajian-pengajian itu sebenarnya budaya tanya jawab itu harus digalakkan lagi, dimunculkan lagi. Al amalu utawi ngamal fihi ing dalam zaman iku khairun luwi bagus minal ilmi. Nek zamane kaya ngono kuwi, maka ngibadah lebih bagus daripada ilmu. Tapi wa sayati lan bakal teka. Alan nasi ngata semenung sopo zamanun zaman kolilun kang kidik sopo fukoha uhu. Fukohane si zaman. Kasirun turkang ake sopo kutoba uhu piro piro ali khutbah zaman kolilun turkang kidik sopo muktuhu wong kang den paringi zaman. Kasirun turkang ake sopo sailuhu wong kang takon ing zaman wal ilmu utawi ngelmu fihi ing dalam zaman iku khairun lebih bagus minal amali. Tapi mengko maning ana teka fukohane ake ya fukohane sidik kasirun khutoba uhu. Nah zaman sekarang ini yang kedua itu apa fukohanya sidik khutobanya penceramanya banyak sing ngaji ya ake tapi sing takon ake tapi sing ngaji sitik. Mulanya sekarang banyaknya pertanyaan. Kuisioner ya. Tapi maka kalau sudah zaman kayak gini, maka al ilmu fi khairun minal amal. Jadi kalau zamannya Kanjeng Nabi memang masih itu ya, seperti dulu. Amal lebih bagus. Kalau sekarang ngilmu lebih bagus. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bainal alim iku ing dalam antaranya wong alim wal abidilan abid mi'atu darajatin utawi 100 derajat. Baina kuli darajata ini ing dalam antaranya saben-saben derajat loro. Khadorun. Apa itu? Baina kuli darajata ini. Khadoro. Gini. Baina kulli darajataini iku ing dalam antaran saben-saben derajat loro hadoro hadir opo al jawadu itu ya kuda kang bagus sabina ing 70 apane sanatan. Jadi derajatnya kalau antara 70 derajat itu antara satu dengan itu harus kalau naik kuda yang hebat saja itu bukan kalau kemarin kan masih rotu jalan kak ini kalau ditempuh antara derajat satu saja itu butuhkan kuda berapa 70 tahun. Kila dan ucapakan ya Rasulullah ayul akmali utawi intine akmal iku afdoluli utama faqala. Maka ngendika sapa Kanjeng Nabi al ilmu iku al ilmu ilmu billahi azza wa jalla. Fakila maka dan ucapakan ayul ilmi. Fakila maka dan ucapakan ayal ilmi ing intine ngilmu turi dungar pakan sapa siro. Panjenengan kaulan jawab sapa Kanjeng Nabi al ilmu billah. Jadi setiap kali bicara ilmu di sini yang dari kemarin itu yang dimaksud dengan apa? Adalah ilmu tentang Allah. Tentang ilmu syariat. Ya ngaji mana nih? Faqila maka den ucapaken lahu maring siapa mau sing takon? Ya sa'il berarti sa'il. Nas'alu nyuwun sapa insun anil amali saking amal. Watu jibu lan rima panjenengan anil ilmi saking ngelmu. Faqala maka ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa inna qalilal amali lan temen satune kidike amal iku yang fa'u manfaati opo qalilul amal ma'al ilmi serta nek ngelmu ngalmal secuil tapi karo ngelmu itu lebih manfaat tinimbang ake orang nggo ngelmu. Nah itu bayangkan sekarang orang sekarang kan yaitu kongkon ngaji moh seolah padahal ya wallahu alam biswab ning wis bisane pun tetap masih kalah dengan ngaji. Jadi ini pentingnya jangan merasa karena kita sudah bisa lalu enggak ngaji. Nah, sekarang kan penyakitnya alumni gitu. Saya itu para alumni ngumpulin alumni Reboyokon pada mulang melawan pada melu ngaji itu penyakitnya apa? Karena dia sudah merasa saya dulu sudah mondok, saya merasa sudah bisa, tapi disuruh maju ngaji bilangnya enggak bisa. Nah ini. Dah. Terus al ilmu wa in kasura sanajan wa inna katsirul amali lan temen satune ake amal iku la yanfa'u. Ora manfaati opo katsirul amal ma'al jahli sartane bodho billahi kelawan Gusti Allah. Aida. Jadi percuma lah. Katsirul amal ake ngibadahi tapi ora tahu ngaji. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya ba'asu nangengkaken sapa Allah Gusti Allah. Ya ba'asu nangengkaken sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ing dalam al ibadah ing piro-piro kaula. Yaumal kiamati ing dalam dina kiamat sumayab asu nuli nangengkaken sapa Gusti Allah al ulama ing ulama. Sumaya kulu nuli ngucap sapa Gusti Allah ya masyarul ulama golongane ulama ini teman satu ne insun ikulam aldo orang nyelakan sapa insun ilmi ing ilmu insun alaikum fikum ing dalam sira kabeh illa li ilmi angin karena weru insun bikum kelawan sira kabeh walam adolan ora nyelakan insun ilmui ing ilmu insun fikum ing dalam awak sira kabeh liuadzibakum krono niksa insun kum ing sira kabeh para ulama aku meletakkan ilmu kepadamu itu illa li ilmi bikum ben aku ngerti karo awakmu bukan karena untuk menyiksamu. Idhabu maka pada budalana sapa sira kabeh faqad ghufirat maka teman-teman waqad ghafartu maka teman-teman di Singapura sapa insun lakum maring sira kabeh wis mana swarga dosamu wis tak ampura. Ini enake ulama tapi ulama sing gelem ulang. Nas'alu nyuwun sapa insun Allah ing Gusti Allah husnal khatimati ing husnal khatimah. Wa amal asaru adapun dalilnya keutamanya ilmu dari asar. Faqad qala maka teman-teman ngendika sapa Ali kama yang tadi dari hadis. Pertama dari Quran, kedua dari hadis, yang ketiga dalilnya ilmu keutamanya ilmu dari asar. Itu aqwalus sahabat. Faqad qala maka teman-teman ngendika sapa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumel. Ya Kumel. Kumel apa Kamil? Kumel. Ala kharokate bebas arane wong. Al ilmu utawi ilmu iku khairun luwi bagus. Minal mali saking banda. Wal ilmu lan utawi ilmu iku yakhrusuka. Menjaga opo ilmu ka ing sira wa anta khali utawi sira iku takhrusun menjaga sapa sira almal. Ya toh awan bengi mikiri banda tapi ne wong el wong duwe ilmu justru kita dijaga oleh ilmu. Wal ilmu lan utawi ilmu iku hakimun kang ngukumi wal malulan utawi mal iku mahkumun ale. Itu ya. Kita selalu diatur oleh ilmu. Tapi kalau harta kita yang ngatur. Manajemen ini bagaimana wal malulan utawi banda iku tangku suhu ngurangi ingmal opo an nafakotu. Harta kalau dinafakokan menjadi kurang. Tapi wal ilmu utawi ilmu iku yasku. Jadi bagus opo ilmu, jadi mundak. Jadi mundak dari tambah opo ilmu bil infaki. Ilmu diulang nak, jadi mundak. Mulanya santri yang balik orang ulang. Ilmunya suwe-suwe. Enteng. Kitabnya hilang, ilmunya hilang. Karena itu harus mulang. Waqala itu kata Sayyidina Ali perbedaannya ilmu dengan harta. Jadi kok uang Tegal kok sorry atau itu atau lagi nonton atau Tegal itu ngurusi bisnis bejara ngaji gue atau gue. Waqala lan ngendika sapa Ali radhiyallahu anhu aidon radhiyallahu anhu al alim utawi alim iku afdhalul wi utama minas shaimi saking wong kang puasa al qaimi kang ngibadah wengi al mujahidi tur kang jihad kuwi coba. Jadi makanya apa? Wong alim itu santai aja. Jadi enggak usah kayak saya gini contohnya. Iya, wong kaya Senin Kamis bagus loh Senin Kamis. Saya sekarang enggak puasa Senin Kamis, tapi saya bilang, tapi ini juga puasa yang mulangnya lemes ya. Nah, daripada yang mulangnya lemes, mendingan orang puasa. Insya Allah enggak kalah dengan yang puasa. Ini dalilnya, itu aja. Tapi santri aja kayak gue. Bisa orang tahu Senin Kamis, sementara kan ngaji. Iya sih. Tapi ini kan, makanya apa? Makanya kadang begini. Kelihatannya para kiai itu kadang tidak melakukan hal yang kayak tirakat gini, tirakat itu, tirakat ini, tirakat itu. Kenapa? Ya tirakatnya yang ulang itu sudah. Kenapa? Wong ngaji itu, wong ulang. Wong ngaji, wong ulang. Itu kan jihad, ganjaran jihadnya oli, puasanya oli, tahajudnya oli, sedekahnya oli, istighfarnya oli, tasbihnya oli. Kabeh include. Itu hebatnya wong ngaji. Jadi walaupun anjuknya ngaji ini ngantuk. Ya sudah apa-apa. Nanti misalnya niatnya mangkat. Ngaji, paham orang paham, karep mungkin.
Orang paham ya bangetan. Itu. Jadi apa? Al-alim afdol minas so'im. Wong alim itu mana ini bukan berarti alim itu. Berarti alim, amil, dan diamalkan. Itu lebih lebih baik daripada so'im, ko'im, mujahid. Jadi kalau begitu, mas, gak usah apa itu, yang takbir-takbir di jalan. Mulang aja itu. Itu lebih baik, apalagi dari demonstrasi takbir di tengah jalan. Allahu Akbar, ngapain? Gak ada hadisnya tuh, bro. Mana hadis takbir di tengah jalan? Wal ilmu lan utawi ilmu. Wa idha mata lan nalikane mati sopal alim, wong kang alim. Sallama. Sallama fil islami. Salmatun la yasuddua illa khalafa minhu. Sallama. Maknanya apa laman bahasa Jawa ini, bolong lah ya, bolong. Jadi dengan matinya orang Islam itu, orang alim, maka Islam menjadi bolong gitu. Istilahnya gitulah ya. Fil islami in dalam Islam, opo salmatun bolongan la yasuddua kang ora bisa nam apa nutup ha ing salmatun opo illa khalfun angin pengganti minhu saking alim. Jadi nek ana wong alim mati, itu Islam itu gampangnya bolong. Dan tidak, bolongan itu tidak akan tertutup kecuali lahir ulama yang sama. Ulama satu ninggal itu butuh 100 tahun. Itu pun belum tentu sama. Tapi kalau dokter ninggal, kecil. Tahun depan juga sudah lagi ribuan. Wa qala lan ngendika sapa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu aman Khaleden nadomaken mal fakhru illa li ahli ilmi mal fakhru orang anak keagungan illa li ahli ilmi angin kaduene ahli ilmu innahum teman satune ahlul ilmi iku alal huda ingatase pituduh ingatase kebenaran liman kaduene wong istahda kang amri pituduh sapa siman adilla utur piro-piro kang nuduaken. Wa qadru kulli imri'in lan utawi derajate saben-saben wong suwiji iku ma barang kana kang ana sapa imri'in iku yuksinuhu bagusaken sapa imri'in ingma. Nilai seseorang itu tergantung perbuatannya, tergantung kebaikannya. Wal jahiluna lan utai piro-piro wong kang bodoh. Wal jahiluna lan utai piro-piro wong kang bodoh li alil ilmi maring ali ilmu iku adaun piro-piro musuh. Iku adaun. Jadi orang alim itu mesti dimusuhi. Musuhi siapa ya? Wong bodoh. Itu. Jadi makanya wong mulang, wong ngaji itu mesti ana sing misuhi, ana sing musuh. Itu udah jelas itu hukum alam. Ya kemarin saya katakan al ulama'u warasatul. Jadi bukan ilmu akhlak amal tok sing diwarisi tapi juga kesusahannya. Nah, fakrun. Fafuz. Mangka merkolea sopo siro bi ilmin kelawan ilmu ta'ish mangka urip sopo siro khayyan kelawan urip bihi kelawan ilmu abadan. Nah itu. Maka perolehlah ilmu, maka dengan ilmu kau akan bisa hidup selamanya. Walaupun orangnya sudah tidak ada, tapi ilmunya tetap hidup. Annasu utawi menungso iku mauta piro-piro kang mati wa ahlul ilmi lan utawi ahlul ilmu iku akhyaun piro-piro kang urip gak ada matinya itu. Karena tetap hidup. Jadi itu karena, ya contohlah, kayak Alikma ini punya siapa? Apa Masrur? Itu tetap hidup. Ini santrinya siapa? Apa Masrur? Itu tetap hidup. Itulah. Wa qala lan ngendika sapa Abdul Aswad. Laisa orang ana opo sayun sewiji-wiji a'azza kang luwi mulia minal ilmi saking ilmu. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Tapi sekali lagi ilmu yang dimaksud? Ilmu? Ilmu billah, ilmu agama. Al-muluku utawi piro-piro muluk raja iku hukamun, piro-piro kang ngukumi, kang ngatur ala nasi ingatasi menungso. Nah para raja presiden itu cuma ngatur-ngatur menungso. Wal ulama ulan utawi ulama iku hukamun, piro-piro kang ngatur ala muluki ingatasi piro-piro raja. Makanya para presiden siapapun mesti tunduk sama kiai ulama. Wa qala lan ngendika sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma khuyira den kon milih sapa Sulaiman bin Dawud. Sulaiman disuruh milih antara apa? Bainal ilmi wal mal, antara ilmu dengan
harta. Coba kalau santri zaman sekarang dikasih jabatan jadi direktur utama dengan suruh melanjutkan mondok, milih mana? Lanjut manji apa lanjut milih jabatan? Di jabatan lah zaman sekarang itu. Tapi Nabi Sulaiman tidak. Akhirnya apa? Bainal ilmi wal mali wal mulki. Di antara tiga, ilmu, harta, dan kekuasaan. Faktaro maka milih sopo Sulaiman al ilma ing ilmu. Maknanya nerusakan mondok. Mondok durung rampung, wis ana sing lamar gitu loh. Kira-kira diterima apa ditolak lamarannya? Oh, sing lamar anak kiai pisan. Ayo, pecawat don. Dilamar karo anak kiai. Kira-kira ditolak apa dilamar? Diterima? Terima? Siapa simpan lamar? Hamdan itu. Begitu juga yang putra dilamar karun ninge, kira-kira lanjut apa diterima? Ngapun tening, kira-kira jadi rampung gitu. Nah, karena jokot ngelmu, akhirnya apa? Fa'utia mana tadi? Fa'utia maka faktaru maka milih sopa Sulaiman al-ilma fa'utia maka den paringi sopa Sulaiman al-mala wal mulka ma'ahu sartane el akhirnya telu-telunya kena. Terus wasu ilalan den takoni sopa Ibnul Mubarak man iku sopa an-nasu utai menungso. Menungso kue siapa sih? Coba siapa sih ditakoni kue? Abdullah Ibnul Mubarak. Menungso kuwi sapa? Qala al ulama. Menungso kuwi ulama. Apa jawab, artinya itu? Jadi sing aran menungso kuwi kudu duwe ilmu. Mulane kemari guyonane apa? Wedhus ngaji ora? Ora. Wedhus salat ora? Ora. Itu aja. Sapi berarti sing ora sembahyang, ora ngaji? Wedhus itu. Itu toh? Sing orang ngaji, orang sembahyang, orang apa, berarti wan. Makanya apa jawabannya Abdul Imam? Siapa itu manusia? Ulama. Karena intinya menungso yang membedakan antara hewan dengan manusia itu cuman ilmu. Karena itu kenapa manusia dikasih akal. Jadi yang bedanya wedus dengan menungso itu setitik. Mangan pada mangane, urip pada uripe, melaku pada melakune, mata pada dua matane, ya toh nisbatnya sama toh, cuman siji akal karo ati. Ya itulah yang kemudian kenapa jawabnya Abdullah Ibn Mubarak ilmu apa ulama, menungso kau siapa ulama, manusia itu siapa, karena itu yang bisa membedakan itu ilmunya. Kila dan ucapakan famanil muluk, faman makai isopo al muluku, raja siapa raja? Raja qala az-zuhad. Nah, raja itu siapa? Orang yang zuhud. Bukan yang dilantik. Saya bersumpah. Bukan. Kenapa? Karena orang yang zuhud itu bisa mengatur dirinya sendiri. Dia bisa merdeka. Bisa bebas. Dengan kehidupannya. Dan dia, orang zuhud itu udah gak butuh apa-apa. Kayak nisbatnya raja itu. Bu Jokowi itu udah gak perlu apa. Sekali ngatur rakyat aja. Mau apa? Ada semuanya. Orang zuhud itu begitu. Kila dan ucapakan faman maka isopo asuflatu utai wong kang hina. Terus orang yang hina itu siapa? Qala alladina yakuluna dunya biddin. Alladina iku wong ake yakuluna kang pada mangan sopo alladina adunya ing dunya biddini kelawan modal agama. Saudara-saudara. Itu kan. Assalamualaikum. Walam yaj'alan orang dadekakan. Walam yaj'alan orang dadekakan sopo. Gusti Allah khairul alim ing saliyane wong alim minan nas li anal khasiyata karena temen satu ne keistimewaan alati ya tamayyasu kang dadi beda biha kelawan khasiyah sapa annas manungsa an sairil bahaim huwal ilmu itu. Jadi yang membedakan cuma satu titik antara hewan dengan manusia yaitu ilmu. Fal insanu maka utai menungso iku insanu menungso bima kelan barang huwa kang utai ma iku syarifun kang mulia li ajlihi karena arae nas walai salan orang nana opo dalika mengkon-mengkonan syarif iku bikuwati saksihi kelawan kekuatane awak dheweke si insan. Jadi menungso mulia itu karena apa? Syarifun li ajlihi. Jadi mulianya manusia itu sesuai yaitu ketika manusia itu memfungsikan dirinya sebagai manusia. Sekarang manusia sebagai khalifah,
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah itu maknanya syarif insan bima li ajli bima khuliqa li ajli. Jadi orang itu akan menjadi mulia ketika manusia itu sudah bisa memperankan dirinya, memposisikan dirinya, mendudukan dirinya sesuai dengan maksud Allah menciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya itu kan. Itu. Jadi kalau manusia itu tidak memfungsikan dirinya, ya enggak ada harganya. Makanya ta, bukan walaisa dalika, kemuliaan manusia itu bukan karena kekuatannya. Kalau kekuatan hewan, harimau juga kuat. Bukan karena makanannya. Kalau karena makanannya, maka orang-orang non-muslim juga makannya enak-enak. Itu semuanya. Terus, fa'innal jamala. Fa'inal jamala maka teman satu ne onta iku akalui kuat minhu saking insan. Kalau diukur ke manusia, manusia kemuliaan itu dari kekuatan fisik, onta lebih kuat. Manusia gotong berapa kilo sih? Onta berkintal-kintal. Bisa kuat. Berjalan jauh. Manusia bisa ngangkat. Itu cuma dalam hitungan detik. Tapi onta berapa kintal jalan. Berarti lebih kuat. Maka itu kemuliaan manusia tidak dilihat daripada kekuatan fisiknya. Karena kalau kekuatan fisik kita kalah dengan onta. Fa inna akhassal asafir wala yu'adzimu wala bi'adzamihi wala bi'adzamihi lan ora kelawan balunge insan. Fa innal fila maka teman satu nef gajah iku akdomu minhu saking insan. Bukan karena tulangnya yang kuat, gede. Kalau adu tulang, gajah lebih gede. Nah itu dah. Wala bisa jaati hilan ora kelawan wanine kendele si insan. Fa innas sabu'a maka teman satu hewan buas iku asja'u minhu saking insan. Kalau manusia itu mulia hebat karena keberaniannya, macan lebih buas, lebih kuat itu kan. Terus wala bi aklihi ora kelawan panganane si insan. Fa innatsura maka teman satu singa iku ausa'u luwi gede. Luwil gede apa ne batnan weteng minus saking insan. Nah diukur dari makanannya, singa lebih, kita makan sepiring aja udah. Lo singa macan itu satu ekor kambing bisa habis. Apa kita bisa satu ekor kambing? Berarti kita kalah dengan singa. Berarti kemuliaan bukan dari sisi makanan. Itu ta. Wala liyujami'a lan ora kerana arae jima. Jadi maknanya bukan karena hebatnya manusia itu, bukan karena jimanya yang kuat. Fa inna akhassal asafir, maka teman satu ne inane atau luwi cilik-cilike burung. Iku akwa luwi kuat ala safadi ingatase. Ala safadi anasing maknani penyu, anasing maknani apa itu ya. Iku ala safadi ingatase penyu minhu saking insan. Itu lebih kuat. Anasing maknani apa, hewan apa itu safad itu. Jadi kalau diukur dari kekuatan kejantanannya, wah ada lagi hewan yang lebih, itu bisa sehari semalam nempel itu. Nek menungso alah. Samsul umpamane malam pertama malam pengantin baru alah wis paling. Yes. Jadi bukan untuk itu. Itu ya. Jadi Imam Ghazali juga ya. Jorok juga nih. Tuh. Balam yukhlak balik orang yang ciptakan sopo insan illa lil ilmi angin kerana arae ngelmu. Tapi manusia itu bukan untuk apa-apa tapi hanya untuk ilmu, untuk ngaji. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.